Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi, Cikgu Azizul kita daripada Sekolah Kebangsaan Bukit Lanjan, Petaling Jaya Selangor. Dan kita ditemani oleh jurubahasa kita iaitu Cikgu Syamila daripada SK Pendidikan Khas Jalan Pil, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Hari ini kita belajar tentang numerasi matematik tahun 1. Jom tambah berulang. Cikgu, silakan Cikgu Azizul. Ya, untuk kali ini, untuk bahagian ini kita akan lihat tambah guna garis nombor. Okey, ayuh kita perhatikan. Sekiranya tadi di awalnya, okey, kita tahu bahawa melalui paparan ada 3 kumpulan 2-2. Dan kita jumlahkan dia sebagai 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan berapa? 2 tambah 2 tambah 2 jadi 6, cikgu. Ya, sama dengan 6. Jadi kumpulan berapa-berapa ini kita boleh gambarkan melalui garis nombor. Ayuh kita perhatikan garis nombor ini. Jadi kita perhatikan ada satu kumpulan, ada dua objeknya. Satu lagi kumpulan juga ada dua. Dan seterusnya satu lagi kumpulan ada dua. Jadi ada berapa kumpulan dua-dua di situ? Ha, siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Ya, ha. Syamil. Nampak Mel. Syamil angkat dahulu. Jadi okay. Syamil, boleh nyatakan? Ada 3 kumpulan dua-dua. Terima kasih. Ya, tanya untuk Syamil. Ha, satu tanda bagus untuk Syamil. Jadi rakan-rakan yang lain, 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan berapa? Sila tulis dan paparkan jawapan kamu. 2 tambah 2 tambah 2 berapa ya? Silakan. Yeah. Jadi cikgu nak bagi tanda bagus untuk semua. Cikgu nak tengok semua jawapan. Boleh? Silakan okay. Jawab masing-masing. 1, 2, 3. Dalam teran 3. 3. 3 terus. Okey. Jadi semua dapat tanda bagus. Tahniah. Hebat-hebatlah adik Abang Fizi hari ini. Hebat anak murid kita. Seterusnya kita perhatikan. Okey. Sambil Abang Fizi kita bantu untuk melengkapkan tanda bagus. Ganjaran untuk anak-anak murid kita pada hari ini. Jom kita saksikan paparan yang seterusnya. Sila lihat. Jadi, ada berapa kumpulan dua-dua di situ? Ada berapa kumpulan, ya? Ya, Kasih. Puteri Kasih Amanda, silakan. Apa jawapan kamu? Jawapan saya ialah ada 4 kumpulan dua-dua. Terima kasih. Cikgu, ada 4, cikgu. Betul ke? Ya, tahniah. Hebat. Jadi, tanda bagus untuk Puteri. Puteri dan seterusnya. Jumlahnya ada berapa? Ada berapa, ya? Ada berapa semua? 2 tambah 2. Ya, Aisyah Umairah. Laju diangkat. Ada berapa? Aisyah? Ya, Aisyah. Jumlah dia ialah apa tadi cikgu? Apa cikgu? Okey. Okey, siapa nak bantu? Siapa nak bantu? Kasih. Okey, bantu Aisyah Umairah. Okey, Kasih. Ada berapa Kasih? Jumlah dia ialah 8. 8, cikgu. 8. Jadi terima kasih untuk Kasih kerana bantu. Jadi tanda bagus untuk Kasih. Banyaknya Kasih punya markah. Okey, seterusnya ayuh kita perhatikan paparan yang berikutnya. Siapa nak jawab? Ada berapa kumpulan berapa-berapa? Perhatikan. Baik. Ada berapa kumpulan berapa-berapa tu? Okey, Sintiana. Cuba Sintiana. Yana, silakan. Ada 3 kumpulan 5-5. Terima kasih. Ada 3 kumpulan, cikgu. Ayuh perhatikan, adakah itu jawapannya? Tanya untuk Yana. Ada 3 kumpulan 5-5. Jadi anak-anak murid semua bersedia untuk soalan kuis? Baik, cikgu. Dengan pantas. Okey, soalan yang pertama. Okey.
ada berapa kumpulan dua-dua? Ha. Dengan pantas, sila tulis. Ada berapa? Ada berapa? Sila angkat. Okey. Masa dah tamat. Sila angkat jawapan semua. Sila angkat ada jawapan. Berapa? Okey. Syamil jawab empat, cikgu. Syamil jawab empat. Ha. Putri jawab. Putri jawab apa? Empat juga, cikgu. Empat juga. Sintiana. Yana, berapa Yana? Okey. 8 katanya. 4. Jadi jawapan ini yang kita kaitkan dengan awal permulaan arahan nak apa? Ada berapa kumpulan? Jadi jawapan yang paling tepat ialah 4. Tanda bagus untuk Yana Kasih dan juga Syamil. Minta maaf Aisyah Umaira. Sila berikan tumpuan yang lebih. Okey, soalan yang terakhir. Silakan cikgu, silakan cikgu. Ada 3 kumpulan. Apa? Sila jawab dengan pantas. Sila tulis. Okey. Sila tulis. Sila tulis. Sila tulis. Tulis ada 3 kumpulan apa tu? Ada 3 kumpulan apa? Siapa cepat dia dapat. Okey, cikgu bagi dengan kiraan 5. 5, 4, 3, 2, 1. Sila angkat jawapan kamu. Okey. Okey, mana jawapan yang paling tepat? Syamil jawab 5-5, cikgu. Ya. Yeah. Puteri Kasih 5. Sintiana 5. Jadi, tanda bagus untuk Siti Aisyah Umairah dan juga Syamil Hadid. Kita patutnya jawab 5-5. 5 itu dah betul. Tapi kena ada 5 yang seterusnya. Itulah dia, cikgu. Jadi, kalau kita perhatikan di situ, okey, juara sepatutnya dapat kepada Putri. Putri. Tahniah Putri. Seronoknya, cikgu. Rumusan pada hari ini, cikgu. Ya, pada hari ini kita telah mempelajari satu topik pengenalan kepada sebenarnya tajuk yang besar untuk hidup anak-anak, iaitu darab. Okey, tapi untuk peringkat ini kita memperkenalkan darab itu sebagai satu konsep tambah berulang. Jadi kita kena kuasai tambah berulang, barulah dapat kita kuasai konsep darab di peringkat yang lebih tinggi. Ya, insyaAllah. Baik, cikgu. Bagaimana dengan pentaksiran keseluruhan adik-adik saya? Nampak dekat situ banyak thumbs up untuk semua. Jadi, cikgu pun kita bagi tepuk-tepuk terima kasih untuk mereka, boleh? Boleh, cikgu. Boleh? Boleh, cikgu. Tepuk-tepuk terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terbaik! Cikgu, kalau ada yang terlepas untuk menyaksikan Didik TV KPM ni, adik-adik kita ni boleh rujuk kat mana, cikgu? Ya, kita boleh rujuk di laman web Sumberku seperti yang sedang anda lihat seperti di paparan. Baik, terima kasih kepada adik-adik saya daripada Sekolah Kebangsaan Bukit Lanjan Petaling Jaya, Putri Syamil, Aisyah juga Yana. Terima kasih kepada Cikgu Syamila kita, itu jurubahasa kita. Terima kasih kepada Cikgu Azizul kita daripada SK Bukit Lanjan Petaling Jaya. Sebelum kita meninggalkan set Didik TV ini, cikgu, jom nyanyi sama-sama, cikgu. Jom. Anak-anak murid semua, kita nyanyi sama-sama, boleh? Boleh. Okey. Kali ini kita nyanyi dengan agak unik, cikgu, ya? Ya. Dalam bahasa temuan. Ya, betul. Sama-sama. Satu-satu aku sayang emak. Dua-dua aku sayang abah. Tiga-tiga nyanyi sama-sama. Satu, dua, tiga, aku sayang semua. Empat, empat, cikgu aku hormat. Ewa. Lima, lima, nulis baca kira. Enam, enam, belajar dengan tenang. Empat, lima, enam, hidup jadi model. Hey, Ewa. Tepuk tangan sama-sama, adik-adik. Lapan-lapan, cerah masa depan. Sembilan-sembilan, rajin tolong kawan. Tujuh-lapan-sembilan, jadi amalan. Jumpa lagi, jaga diri baik-baik. Teruskan menonton Didik TV KPM. Saya sayang semua. Jumpa lagi, bye-bye. Ya, terima kasih.